Kalian sudah menonton video yang kemarin bukan tentang pemurtadan yang dilakukan oleh Pastor Diana terhadap seorang nenek tua renta yang kondisinya memang tidak mampu, dan ternyata praktek-praktek pemurtadan semacam ini semakin banyak dan meluas kepada umat Islam dengan berbagai trik dan cara-cara mereka. Contohnya seperti dalam video berikut ini. Boleh mendengar di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kalian kasihan pusam mongkok kunangkan. Ungkurin kasihan pusam mongkok kusam. Ungkurin kasihan kusam mongkok kusam. Mesti kamu mengampuninya. Kamu masih ada yang sakiti hati kamu. Kamu belum lepas. Wabarakatuh, sahabat official. Kali ini ada seorang wanita muda berjilbab yang umurnya bisa kalian kira-kira sendiri ya, sebagaimana yang bisa kalian saksikan di dalam cuplikan video berikut ini. Namun ada pertanyaan kami, sebenarnya apa maksud dari video seperti ini? Apakah ini memang sebuah konsep pemurtadan yang disetting untuk membodohi umat, atau memang wanita ini benar-benar seorang muslimah yang mau dimurtadkan? Seperti ini kan luarnya bagus, tapi dalamnya dibunuh. Pur hati. Tapi tenang, tidak terlambat kalau menentukan. Amin. Dan yakin dan tidak memuji. Suka kayak nyur-nyur seru. Ya, itu hanya kalau malam-malam aja. Kalau siang enggak. Betul? Betul. Kalau malam masih seru. Kayak mau sesak kali nafas ya, tapi siang sudah hilang. Itu karena ada kuasa jahat yang ingin menghancurkan kamu. Ada teman kamu yang sirik pokoknya sama kamu. Makanya kata kurus tinggi orangnya. Ya, tapi Tuhan bukan. Ya, tapi di Tuhan kamu tahu. Sampaikan dengan kamu, Tuhan, kamu dengan dia. Ya, tutup mata kamu, rasakan kuasa Tuhan mengalir. Ya. Ini tangan kamu adalah Tuhan yang berarti, ya. Tangan kamu berarti. Yes, yes. Rekor ketiga. Satu, dua. Yes. Oh. Ini yang sini tangan kamu. Satu, dua. 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 Ini keluar. Ini roh jahatnya keluar. Pemirsa, puji Tuhan, saya lagi makan. Lihat ini perempuan. Tapi saya melihat ada roh jahat. Dan apa yang saya katakan dari Tuhan itu benar. Dan puji Tuhan, dan dia mengakui kebenarannya. Dan dia dipulihkan Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan. Nah. Dari satu kata yang diucapkan oleh si Kristen ini, akhirnya kami tahu bahwa ini ternyata hanya settingan belaka di mana sang pendeta mengatakan sebuah kata pemirsa, yang artinya adegan ini memang sengaja dibuat untuk menjadi bahan tontonan dan disebarluaskan untuk membodohi umat. Agar manusia tahu bahwasanya ternyata ada Kristen yang dapat mengetahui adanya roh jahat lalu menyembuhkannya. Terima, keluar. Ayo, keluar. Setan kamu keluar. Ambil kantong. Keluar. Keluar. Semua apapun dalam tubuh dia keluar. Satu, dua, keluar. Sekarang yang di bagian perut ini seperti ada rasa kayak duri. Seperti itu keluar. Ayo mutain. Kamu mutain. Keluar. Satu, dua. Kamu di kampusnya. Satu, dua, keluar!
Pemirsa, ini kejadian tidak dibuat-buat dan tidak setting, kemudian Tuhan dinyatakan. Nah, tuh kan, kalian bisa lihat sendiri ya, sahabat Kristen. Katanya, pemirsa, ini kejadian yang tidak dibuat-buat dan tidak ada settingan. Perlu kalian ketahui ya, biasanya orang yang berkata seperti itu kepada penontonnya, sudah bisa dipastikan bahwa itu 100% penipuan atau pembohongan. Dan anehnya Roh Kudusnya malah berpindah kepada wanita yang satunya. Ini lebih parah, pakai acara lari-lari segala mungkin agar terlihat dramatis ya, sahabat official. Yuk kita simak lagi apa yang akan terjadi. Mari kita lihat. Kita lihat sekarang di sini. Nama Yesus keluar. Nama Yesus keluar. Nama Yesus keluar. 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 Dalam nama Yesus. Keluar. Dalam nama Yesus. Sekarang Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar. Dalam nama Yesus. Keluar. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar. Keluar. Dalam nama Yesus. Keluar. 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 Aku perintahkan keluar. Api. Api. Dalam nama Yesus. 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 Keluar. Ini api. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Dalam nama Yesus. Hebat ya Tuhan ya. Oke. Ayo. Wah, sungguh luar biasa ya umat Kristen kalau membuat aksi penipuan itu nggak tanggung-tanggung. Bahkan yang menjadi korbannya adalah umat Islam. Entah dibayar berapa sih wanita ini sampai mau-maunya dia itu bersandiwara dengan pengakuannya sendiri bahwa kejadiannya ini tidak dibuat-buat dan tidak disetting. Dibayar berapa sih wanita berjilbab itu sampai mau-maunya berakting seperti itu? Atau memang rekannya sendiri yang sedang menyamar ya, sahabat official? Umat Kristen saja belum tentu percaya dengan aksi kalian, apalagi umat Islam. Bagaimana menurut kalian ya, sahabat official? Apa yang kurang dari settingan pendeta yang satu ini kira-kira? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya jawaban kalian. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.